Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini, sesuai judul thumbnail yang udah aku bikin, aku mau review yaitu produk terbaru dari Scarlett. Pasti semuanya udah pada tahu karena lagi rame banget saat ini, yaitu serum Scarlett Glowtening. Jadi aku mau review produk ini. Tapi sebelum mulai reviewnya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dulu supaya channel YouTube aku semakin berkembang. Jadi sebelum aku mulai review produknya ke kalian, aku mau liatin dulu packaging dari serum Glowtening Scarlett-nya ke kalian. Stay tune terus. Jadi itu dia packaging serum glowtening terbaru dari Scarlett. Sekarang aku mau review ke kalian. Jadi aku udah pakai produk ini kurang lebih 7 hari, tapi jujur aku pakainya cuman sekali sehari, itu cuman pada malam hari aja sebelum aku tidur. Sebenarnya untuk pemakaian ini bisa dipakai 2 kali, pagi dan malam hari. Cuman kebetulan karena enggak ada aktivitas untuk pergi kemana-mana, jadi aku memutuskan untuk pakai satu kali aja, yaitu pada malam hari. Nah, aku beli si Scarlett ini dengan harga Rp55.000. Jadi ini aku beli nggak di official store Scarlett-nya, aku beli di toko yang lain. Tapi ini aku udah cek ke asliannya, asli apa palsunya, dan ini asli produknya. Nanti aku bakal taruh link produk Scarlett yang aku beli di toko ini di description box. Nah, untuk beratnya ini cuman 15 mili. Nah, untuk tekstur dari glowtening serumnya, ini aku udah tempel di tangan. Jadi si teksturnya tuh kayak lebih kental gitu dibanding serum Scarlett yang sebelumnya. Tapi untuk yang ini lebih meresap ya teksturnya. Kayak lebih meresap gitu, jadi cepat meresapnya. Dan untuk aromanya, jujur ini aromanya tuh enak banget sih kalau menurut aku, karena ini aromanya kayak wangi rempah-rempahan gitu. Jadi pas kita pakai tuh kulit wajah kita tuh kayak lagi pakai rempah-rempahan gitu. Aromanya enak banget. Jadi manfaat dari glowtening serum ini bisa untuk mencerahkan kulit wajah, menyemarkan bekas-bekas jerawat, menghilangkan flek atau menyamarkan garis halus yang ada pada wajah kalian. Terus bisa melembabkan kulit wajah, menyehatkan kulit wajah juga. Dan yang paling penting, ini adalah ingredients-nya atau kandungan dari si glowtening serum ini. Ada tenoxamide acid, niacinamide, aloe vera extract, allantoin, licorice extract, calendula oil, geranium oil, dan olive oil. Nah, jadi kan di kandungan glowtening serum itu ada niacinamide. Pasti ada yang bertanya-tanya dong, niacinamide itu apa, fungsinya untuk apa? Jadi niacinamide itu adalah vitamin B3 yang berfungsi untuk mengatasi keriput pada kulit wajah dan menyehatkan kulit wajah. Oke, jadi setelah aku pakai seminggu produk ini, menurut aku hasilnya bagus dan cocok di kulit aku. Nanti aku bakal liatin di sini before dan after sebelum aku pakai serum glowtening serum, karena sekarang kebetulan aku juga pakai serum ini, cuma karena sekarang aku udah pakai make up. Jadi setelah aku pakai seminggu produk ini, apa yang aku dapetin ke kulit muka aku? Aku ngerasa kulit muka aku jadi lebih sehat, jadi lebih fresh. Terus
kayak bikin putih ke muka, tapi putihnya bukan yang putih-putih banget gitu, putihnya merata, dan yang paling penting bikin glowing, tapi glowingnya tuh nggak berlebihan, nggak bikin kayak berminyak gitu glowingnya. Terus aku pakai padahal cuman baru seminggu, dan itu pun pemakaiannya cuman sehari satu kali pada malam hari. Nanti kalau pasti kalau kalian yang udah pakai produk ini bakal kerasa banget enaknya kayak gimana. Pas bangun tidur semalamnya pakai ini, terus bangun tidur kulit kalian tuh kayak lebih enak aja gitu, kayak ringan, enteng gitu. Jadi menurut aku untuk harga Rp75.000 dengan produk lokal ini worth it untuk dipakai. Tapi balik lagi tergantung dari pH kulit setiap orang, karena pH kulit setiap orang tuh beda-beda. Kalau di aku jujur, aku nggak ada efek samping jadi bikin jerawat, beruntus atau apapun itu. Kalau di aku ya segimana wajah muka aku seperti biasanya, tapi setelah pakai seminggu kulit muka aku jadi lebih glowing, lebih sehat, lebih cerah, lebih kenyal kelihatannya, apalagi pas bangun tidur itu bener-bener kelihatan banget hasil dari si glowing serum ini. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya juga kan, apakah glow toning serum ini bisa dipakai dengan krim rangkaian yang acne dan brightly dari Scarlett? Ini boleh banget disatuin atau digabungin pemakaiannya. Jadi kalian bisa pakai krim yang Scarlett-nya, terus pakai serum yang brightly atau yang acne juga nggak apa-apa. Setelah itu baru kalian pakai ini. Jadi ini fungsinya untuk menyerap. Nah, untuk pemakaiannya sendiri ini kita cukup 2-3 tetes aja ke wajah kalian, dan pijat pelan-pelan atau pijat sedikit-sedikit biar hasil dari glow toning serumnya meresap ke kulit wajah kalian. Oke, jadi segini aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada kritik dan saran, kalian boleh langsung isi di kolom komentar. Kira-kira aku harus bikin video atau konten apa lagi. Jadi segini aja untuk video kali ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.